myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Novi Gaming di sini di konten Ngobrol Ngobrol Belajar bareng Top Global. Dan kali ini gue bakalan ngobrolin pada kalian semua Raja Franco Dunia dengan nickname-nya I Know It. Di sini dia udah jadi top 1 Global Franco dengan MMR 3289. Berikut adalah total match Franco-nya 2273 match dan win rate-nya 57,3%. Dan untuk current rank-nya saat ini berada di Mythic Romawi 4. Nah, ini dia build plus emblem yang bisa kalian tiru. Di situ custom emblem-nya terlihat dia menggunakan emblem support dengan talent yang level 40 dan untuk spellnya flicker. Oke lah, kita langsung aja masuk menuju ke dalam gameplaynya. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan di sini dia berperan sebagai Roam. Ini agak sedikit telat ya, gameplaynya udah berjalan selama 3 menit dan dia udah mau setup turtle. Oke, di situ iron hooknya mengenai seorang Luoyi dan langsung terhasland. Franco menurut gue di meta atau pens not sekarang ini masih bisa diperhitungkan untuk menjadi roam yang menakutkan sebagai tank ya. Untuk hyper musuh itu ini Franco salah satu momok yang menakutkan gitu. Untuk ngelock MM yang lagi meta sekarang kayak Claude ini salah satu hero yang cocok menurut gue ya. Dan di sini kebetulan dia bertemu dengan lawannya Claude yang bisa dia incar. Ada Harley juga. Pokoknya lunak-lunak juga di sini lawannya, paling cuman Kufra doang. Nah, agak sedikit miscalculation dari seorang Franco-nya tadi, flicker maksudnya pengen bloodyhan gitu. Pengen dimakan tapi sayang banget Claude-nya masih punya battle mirroring match, tapi udah ada dagger dari seorang Bushin double kill. Wah. Gokil nih di sini. Iron Hook-nya lagi-lagi mengenai seorang Kufra dan langsung dimakan. Bloody Hand-nya connect, tapi Kufra-nya apakah masih bisa selamat? Tyron Range, tapi masih ada flicker di situ dan terkilling spree dengan sangat baik. Ya begitulah guys, kalau lu main Franco ya, kalau misalnya hyper lu itu tipe yang burst damage kayak Gusen, itu cocok banget ketika lu lagi makanin salah satu musuh. Bisa di cover commit dengan burst damage hyper lu ya, jadi salah satu kombinasi yang cocok lah dengan Gusion ya. Oke, dari itemnya di sini dia menggunakan top boot untuk sepatunya. Kenapa? Karena musuh ada Kufra, jadi biar wah, the play Iron Hook-nya lagi-lagi kena. Dia selalu ngasih makan kepada Vale, terus itu Gusion. Ada aja gitu cara dia untuk ngasih makan temen-temennya untuk nge-kill. Gokil loh itu tadi Iron Hook-nya, gue kira bakalan kena Kufra. Nggak taunya dia ngincer Luoyi. Karena gue yakin kalau dia itu kena Kufra nggak bisa di overcommit gitu aja dan langsung mati. Agak sedikit butuh extra damage untuk bisa numbangin Kufranya. Tapi dia punya kecerdikan yang menurut gue boleh-boleh lah ya. Pinter ngincer musuh yang tipis-tipis gitu, yang sekali burst langsung mati. Dan lu lihat tadi guys, Luoyi-nya langsung tumbang. Ini nih momen-momen kayak gitu yang bikin Franco ini sangat-sangat menakutkan. Oke, udah ada aktif konsil di sini, mencoba untuk ngebayang-bayangin seorang Harley-nya terkena Bloody Hand, tapi sayang Iron Hook-nya agak sedikit miss. Nggak ada backup damage juga, nggak di commit. Kemudian langsung menuju ke arah bot lane, nampaknya enggak, oh mau dirusuh buff-nya. Emang kalau misalnya lu main Roam Franco, itu salah satu cara untuk bikin hyper musuh miskin ya, lu zoningin aja buff biru atau buff merahnya, udah enggak akan berani, dijamin. Lu musuh tahu lu ada di situ, ada di semak-semak, enggak akan ada yang berani untuk masuk. Karena kenapa? Karena ini hero menakutkan banget. Sekali ulti ya, kalau lu ada backup damage ya pasti langsung mati gitu. Jadi nggak mau ambil resiko rata-rata di jungle. Tapi di situ udah ada Iron Hook yang mengenai seorang Argus, mencoba untuk nge-backup damage dari seorang Yuzhong, berhasil di-kill. Yuzhongnya berhasil mendapatkan assist di situ. Oke. Rotasi lagi. Lagi-lagi kena Iron Hook-nya, gokil bro. Konsil diaktifkan, mencoba untuk overcommit, tidak nampaknya. Dia mencari tempat yang aman supaya musuh nggak tahu, dan lagi-lagi di situ Kufranya di-commit. Gila. Saat Kufranya pengen kabur ditarik sama dia. Jadi masuk tuh damage si Vale-nya.
pinter sih dia. Kadang-kadang gue suka dapet tim yang pakai Franco malah nolong jatohnya, bukan malah nolong musuh, bukan yang ngebantuin tim. Kayak aturan kena damage jadi nggak kena gara-gara ditarik dia, tapi dia pinter. Palingnya lagi ulti di mana dia tarik musuhnya untuk kepusaran ulti Vale, tapi di sini Iron Hook-nya agak sedikit miss. Itu gue yakin kalau kena langsung diflickerin ke belakang sama dia. Soalnya dia udah nggak ada ulti kan. Oke, okay, Tenet Shield-nya udah jadi di sini. Dia respect sama Harley dan juga WDP di situ. Ada Iron Hook yang lagi-lagi kena. Dia pinter banget loh, kalau nggak jungler terus support MM, itu tiga hero penting musuh selalu dia dapetin. Dan di sini lagi-lagi terkena Iron Hook-nya kepada seorang Lui dan unstoppable. By the way, Franco-nya masih tetap survive, belum ada mati sama sekali di menit 8, 5 point kill dan 8 assist di setiap team fight dia selalu ada ya. Oke. Okay. Dia mencoba untuk menolong Vale-nya, nge-backup langsung. Tuh. Enggak ada yang bisa kabur, coy. Bahkan Argus juga kemakan. Damage Argus enggak ada apa-apanya ya kalau udah jadi dominan SK gini. Basic attack-nya bakalan jadi slow. Oke, kita lihat udah ada Bruno dan juga Gusion yang set up lot. Berhasil didapatkan tanpa adanya kontes. Dia mencoba untuk mencari vision keberadaan musuh ada di mana. Empat dulu. Santai. Cara main Franco yang baik dan benar nih guys, ketika lagi ada Lord nggak usah terlalu maju terlalu jauh sampai nggak ada backup damage teman-teman lo masih jauh, jangan, tapi deket-deket teman lo yang core aja. Kayak di sini Franco-nya selalu deket-deket Bruno atau enggak Vale yang bisa ngasih burst damage ketika lo bisa ngedapetin Iron Hook. Itu salah satu kunci bermain Franco ya. Tapi udah ada Gusion yang ngeburst ke arah Luoyi-nya, terkena Hazeline, tersisa 3 orang doang di sini. Bakalan di end kah? Lepas, walaupun ini masih Lord pertama ya. Dan oh, oke, okay. Argusnya ulti, kabur dulu, langsung bloody hand, di backup damage dan langsung mati. Enak banget kalau main Franco di support damage secara baik, itu enak banget guys. Kadang kita kalau main Franco udah dapet nih, dapet momen, nggak ada yang ngasih damage, ya nggak mati juga musuh hebat apapun kenanya ya. Oke, okay, Kufra-nya terkena lagi. Iron Hook di backup damage dan langsung mega kill. Vale-nya bener-bener sakit banget di sini guys. Burst damage dari Vale dan juga Gusion, ini kombinasi yang sempurna untuk Franco-nya bisa ngasih makan dua orang hero ini. Dan Argus masih ada ulti, bisa selamat. Battle Mirror Image dan oke, Blazing Duet, tapi di sini dia mencoba untuk flickering, nge-cancel Blazing Duet dari seorang Clouded tuh guys. Iron Hook-nya lagi-lagi kena. Wah, ini nggak ada miss sama sekali loh. Missnya itu kalau gue hitungin selama 10 menit ini cuma 2 kali missnya. Sisanya kena terus tuh Iron Hook-nya, gokil. Dan dia nggak kekill sama sekali sampai pertandingannya kelar. 7 point kill dan 11 assist ngejadiin dia MVP. Padahal kalau dari segi gold, dia paling miskin ya. Iyalah, Roham pasti miskin ya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka konten gue, di klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya. Kalian juga bisa request hero-hero menarik lainnya. Tinggalin aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Bye-bye guys.